Masih berada di luar dewan, anda perlu masuk ke dalam untuk kita sama-sama mulakan majlis sebentar sahaja lagi. Terima kasih. Juga perhatian kepada para hadirin untuk menukarkan telefon anda kepada mod senyap bagi menghormati dan melancarkan perjalanan majlis. Mengumumkan ketibaan yang berusaha. Jemputan yang lain untuk masuk ke dalam dewan. Program Safari Dakwah Oki Setiana Dewi pada tahun 2019. Para hadirin yang dihormati, Allah jua tempat dipuji dengan lidah dan hati. Kerana dengan limpah dan izinnya, kita diberi kesihatan dan kelapangan masa untuk bersama-sama menghadiri program Safari Dakwah Oki Setiana Dewi tahun 2019. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan penuh kehambaan dan penuh keinsafan. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita dan hidayahnya untuk kelancaran majlis pada pagi ini. Untuk itu, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Hasbi Muhammad Ali bagi memimpin kita dalam bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة Cengkaman musim sejuk kembali mengancam. Penderitaan dan kelaparan kembali menekan. Kekurangan makanan dan pakaian tebal penderitaan atas nama kemanusiaan. Ayo hulurkan bantuan. يشوق صورة خان الأمين.
الإسلام يا إخوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Tadi serius teruskan. Semua nangis nangis sudah ni. Bolehkah kalau kita tepuk semangat dulu? Insyaallah. Buat tetamu-tetamu kita. Kita okey. Namanya siapa? Abdullah. Tak dapat tu, ya. Alhamdulillah, dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya dapat bersama dengan hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan semua adalah wajah-wajah dan pribadi-pribadi yang dirindukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaallah. Insyaallah untuk persembahan pertama, oleh sebab saya nampak hari ini dia banyak bunga, ya, berbanding kumbangnya, ya. Untuk lagu pertama kita happy-happy sedikit, ya, sebuah lagu yang saya predikan sudah lebih kurang 2 tahun, ya, sebuah lagu tentang seorang wanita yang begitu dicintai Nabi dan begitu dirindukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, khas buat semua. Walaupun nama kita tidak sama seperti tajuk lagu ini, mudah-mudahan kepribadian kita sedikit sebanyak mencontohi kepribadian lagu ini. Okay, play bosku. Ha, tepuk. Tepuk dulu bosku. Video-video, tak ada video kah? Video-video. Yang rekod stop dulu ya. Jangan live, malu kita. Video-video. Ulang balik. Okay, boleh rekod sudah. Alhamdulillah, begitulah sebuah lagu yang sebenarnya saya ubah sedikit liriknya,
ya, dengan pengetahuan penyanyi asal lagu ini, ya, mereka pun pernah nyanyi sekali dan cover lagu ini, bukan untuk merosakkan lagu, tapi sekurang-kurangnya untuk memberikan sedikit ilmu tentang sirah Nabi SAW bersama dengan istrinya. Saya nampak tadi yang senyum-senyum ni, yang jomblo-jomblo semuanya kan yang belum kahwin, maka kahwin akan cepat. Wait, untuk lagu seterusnya, saya rasa semua sudah tidak sabar untuk menantikan Ustaz Oki kita. Kalau tadi lagu tentang seorang perempuan, maka untuk adilnya lagu ini pula tentang seorang lelaki. Bukan semata-mata dirindukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi insan ini telah pun masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang lelaki yang kita rindukan, walaupun kita belum pernah nampak wajahnya, lelaki ini sangat rindukan kita dalam doa-doanya sehingga menangis dalam tahajudnya. Seorang lelaki yang kita bayangkan, kalaulah lelaki ini masih hidup, insan ini masih hidup, apakah perasaan beliau melihat saudara-saudara kita tadi di Palestin, di Syria, sekarang di China, ya, di Rohingya, yang setiap hari dipijak-pijak marwahnya. Agama Islam pada akhir zaman, pada ketika ini, sudah tidak seperti zaman kegemilangan orang Islam satu ketika dahulu. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, marilah kita sedikit sebanyak fokus kepada lirik lagu ini. Lagu ini sudah lama, ya. Semua di sini pun suka lagu-lagu Korea kan, tapi bukan Blackpink lah, ya. Blackpink saya belum pandai. belum ya. Lagu lama, ya. Sebuah lagu daripada filem Winter Sonata. Tapi saya ubah sedikit liriknya. Lagu ini sangat dekat di hati saya. Liriknya sangat simple, tapi mudah-mudahan sedikit membangkitkan kerinduan kita kepada seorang lelaki. Kita harapkan kita dapat cium tangannya, kita dapat peluk udah, kita dapat berjiran dengan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah sonata seorang kekasih, dedikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua penyakit pasti di sini.
Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tepuk. Terima kasih. Berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang gemuruh untuk beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Puan Jumriyati Abdullah selaku pengurus Aman Palestina cawangan Sabah. Yang saya hormati Tuan Asman Dulamit selaku pengurusi Badan Kebajikan Islam Yayasan Sabah. Yang saya hormati Tuan Abdul Razak Kasim, ahli Majelis Masyuarat Aman Palestina Cawangan Sabah. Yang saya hormati Hajah Zaleha Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Kasim, pengurusi Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah. Yang saya hormati Ustaz Hasbi, Duta Aman Palestina, puan dan tuan semua, tokoh masyarakat, ta'alim ulama yang hadir pada hari ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, untuk yang pertama kalinya saya hadir di kota Kinabalu. Alhamdulillah, bahagia sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Sebelum saya memasuki materi ceramah saya pada hari ini, saya ingin bercerita sedikit. Sabah merupakan salah satu dari tempat saya menjalankan safari dakwah. Selama ini hanya pergi ke Malaysia bagian daerah Sumatera. Tapi kemudian sekarang saya berada di bumi Borneo di dekat Kalimantan Indonesia. Dan kemarin saya berada di Sandakan, hari ini di Kinabalu. Dan pukul 2 nanti insya Allah saya akan menuju ke Tawau. Maka doakan saya agar safari dakwah ini berjalan dengan lancar. Masya Allah, sebelum saya mulai, saya juga hendak bercerita kawan-kawan sekalian. Tahun 2019 ini, kami di Indonesia, saya sebagai eksekutif produser, baru saja mengeluarkan film mengenai Palestina yang bertajuk Haya. Dan Aman Palestina menjadi salah satu yang memberikan support yang luar biasa untuk film ini. Alhamdulillah, keuntungan atau profit dari film Haya yang bercerita mengenai anak-anak Palestina ini sebanyak 2,5 miliar rupiah kami berikan kepada NGO-NGO yang fokus kepada Palestina. Dan insya Allah di tahun 2020 kami kembali akan mengeluarkan film lagi yang bertajuk Palestine atau yang berhubungan dengan Palestine. Insya Allah ada cara yang sangat banyak yang kita bisa gunakan untuk mengumpulkan sedekah dari masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai Palestine, salah satunya adalah melewati media film. Alhamdulillah semua tiket-tiket yang dibeli oleh masyarakat Indonesia, sebagian besar dari keuntungan tersebut kami serahkan kepada NGO-NGO yang fokus kepada Palestine, termasuk Amal Palestine. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, membicarakan mengenai tajuk kita pada hari ini, yakni menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, saya akan bercerita sedikit saja, berkongsi sedikit saja. Hari ini saya akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Di dalamnya ada pasal mengenai infak yang akan saya bahas lebih panjang lagi. Kawan-kawan yang punya Al-Quran atau punya handphone yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, boleh dibuka dan kita boleh baca sama-sama surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang memberitahukan kepada kita semua tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.